Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan, asal sekolah dari SDN 118 RIP 6 Karangberahi 2, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Saya adalah mahasiswa pendidikan prodi dalam jabatan tahun 2022 dari LPTK Universitas Jambi. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram, tinggallah kamu dan jangan malas. Kalau malas, nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa, berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru, seperti orang tua. Persegi panjang itu
Ya, Habib. Coba Habib. Ya, persegi panjang. Terus persegi panjang. Ya, persegi panjangnya dibagi menjadi 2. Terus yang diarsir 1. Kemudian jumlah bagiannya berapa? 1/2. Nah, berarti ditulis 1/2. Artinya 1 bagian yang diarsir dari 2 bagian. Gitu ya. Kemudian gambar yang kedua, siapa yang berani coba? Ayo. Jadi arsir 2 ya, bagus. Kemudian? Kemudian jumlahnya 2/4. 2/4 atau 2 dari 4 bagian. Itu ya. Semuanya bisa? Ya. Bisa. Nah, coba Ayu. Untuk gambar yang pertama. Ya. 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 Jumlahnya 1/2. Itu bagus ya. Itu baru bagus semuanya. Berarti jumlahnya persegi panjang itu dibagi menjadi 8 bagian. 4 bagian diarsir, kemudian 4 bagiannya tidak diarsir, kemudian jumlah seluruhnya adalah 8, kemudian nilai yang diarsir dengan keseluruhannya itu menjadi 4 dari 8 bagian. Berarti itu menandakan bahwa untuk pecahannya menjadi 4/8. Ya. Nah, kira-kira sampai di sini bisa? Sama. Bisa. Nah, kalau bisa silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok pada pelajaran yang kemarin. Silakan. Ya. Apa kira-kira yang bisa jelaskan? Belum Bapak jelaskan. Ya, Zila, coba Zila. Zila. Ya, bentuknya bulat, lingkaran. Ya. Semuanya. Ya, jadi itu tadi ya. Itu bagus, Zila bagus ya. Ya, bagus ya, Zila. Ya, itu bagus. Berarti Zila berani untuk jelaskan, sebelum Bapak jelaskan, berarti Zila sudah bisa menjelaskan. Jadi ini, dari kue keterambulan yang pertama, itu dibagi menjadi 8 bagian. Kemudian dari yang 8 itu, ada 4 yang diarsir atau warnanya beda. Gitu ya. Nah, kita masukkan ke dalam pecahan, berarti 4 dari 8 bagian. Ini Bapak bagikan 1, silakan kamu bagikan 4 dulu biar apa ya? Kamu bagikan 4 ya kertasnya. Ya. Cuma perlu perhatikan. Itu. Nah, kertasnya menjadi berapa bagian? 2. Nah, sekarang gini. Kalau kita arsir dari bagian yang pertamanya, nilainya menjadi berapa? 1/2. 1/2. Ini ya. Nah. 1 bagian yang dihasil berapa? 1. Jadi 2 bagian yang dihasil 1. Ada berupa roti tawar. Berupa roti tawar. Kita akan bagikan 1 kelompok 1 roti ya. Ya, ini dulu. Silakan dibagi. Tapi matanya hati-hati ya baginya ya. Rotinya sepotong itu kamu bagi berapa bagian? 5. Berarti nilainya berapa? 1/5. Nah, sekarang yang mana yang dikatakan pecahan senilai? Apakah 1/5 sama dengan 1/2? Nah, kamu lihat di situ ada 3 gambar, ya. Dari 3 gambar itu kamu perhatikan, apakah gambarnya sama besar? Sama. Sama besar. Di situ ada yang nomor satunya itu ada 9.
sila. Kemudian ada? 49. 4 ke? 6. Ya, ada? 23. 2 per 3. Kemudian 2 per 3, 4 per 6, 6 per 9. Itu adalah bilangan? Bilangan senilai, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Silakan kamu isi LKPD-nya berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah disediakan di LKPD-nya. Ya, kita lihat yang pertama, ya. Di halaman yang pertama. Nah, ini kamu tinggal di sini, di sana. Itu nanti pada kertas lipat kamu akan tempelkan. Misalkan sini. Silakan jawab soalnya. Bisa nyamak ke sini. Nah, perhatikan ini penampilan dari kelompok kerja. Silakan diperhatikan. Ya. Nah, di situ. Nah, ini kertas lipatnya. Kemudian kegiatan yang ketiganya, ya, ini ya, ini adalah bentuk dari, silakan diperhatikan di sini, ya. Nah, ini ya, gambar yang keempat. Nah, silakan kelompok lain menanggapinya. Ya, ini adalah nilainya berapa? 1 per 2, ya. Ya. Kemudian, ada lagi. Berapa nilainya? 2 per 4. Ya. Ya. Tuh. Ya. Nah, lagi. Ya. Nah, itu adalah hasil diskusi kita hari ini. Jadi, semuanya paham ya tentang pecahan senilai? Jadi, pecahan senilai itu adalah pecahan yang nilai yang angkanya berbeda, tetapi nilainya tetap sama. Nah, ya, itu. Nah, untuk selanjutnya, Bapak akan membagikan soal. Bagaimana kalau pelajaran kita setiap hari seperti ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Kamu suka dengan kalau belajar seperti ini? Menyenangkan. Nah, jadi untuk hari ini ya pembelajaran kita cukup sekian. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya ketua kelas untuk memimpin doa setelah belajar. Ayo.